kembali Nugraha Jaspot bersama saya Gunung Nugraha. Oke, di video kali ini kita akan review senapan, tapi selain senapan di Nugraha Jaspot juga kita ada tas senapan yang spek unggulan ya, yaitu merek Hunter nih. Merek Hunter. Jadi berbagai ukuran dan sesuai keperluan aja lah. Oke, untuk spek Hunter ini alhamdulillah sesuai permintaan konsumen, yaitu Mas Surahim ya, Maluku Utara nih, pengen katanya di review tas pesenannya gitu, padahal emang udah ada, cuman kita hanya review ini aja. Oke, Mas Surahim pengen yang Hunter Special Edition yang untuk bulbup ya, yang panjang 85 cm. Oke, yang ini nih. Nah, ini untuk bulbup ataupun efek impact, pokoknya tas yang bokeh atau sesuai ukuran. Jadi panjang dari ini ke sini tuh 85 cm ya. Ini 85 cm nih, 85 lebih, 87-an lah. Oke, untuk lebar sendiri 30-an ya, 30 cm. Nah ini kenapa special edition? Jadi selain model, bahan juga ini kain cordura berkualitas ya untuk tas, dan jahitan juga rapi. Oke, untuk speknya ini busa tebal, untuk safety ini lebih ya, ada safety ini. Nah, ada safety ini, di video sebelumnya ada juga. Ini bisa digendong ataupun di jinjing ya. Nah, kita lihat nih di dalamnya dulu. Tadi panjang udah ya, 285 sama, nah ini ada dudukan popornya nih. Dudukan popor ini buat pengikat laras aja. Ini juga beda puringnya, dalemannya rapi ya. Oke, untuk dalam udah. Nah, untuk buat tempat aksesorisnya, pertama ini dilengkapi tempat pompa ya. Nah, dilengkapi tempat pompa. Nah, ini tempat pompa ukuran yang buat ukuran berapa nih? Buat ukuran pompanya 70 ya. Ini masuk nih, 70 lebih. Jadi buat ukuran pompa yang tingginya 70 ini bisa masuk. Ini buat pompa. Nah, ini buat aksesoris. Nah, ini bisa buat aksesoris, buat tempat mimis atau apa aja lah bisa. Ini juga sama bisa. Nah, ini juga ada. Nah, ini dua, bisa buat peredam. Oke, bisa dijinjing ya. Dan ini safety-nya double. Nah, ini yang paling unik ini untuk seri Hunter Special Edition. Jadi si apa namanya, tali ransel-nya bisa disembunyikan ya di sini. Nah, ini tali ransel-nya jadi kelihatan rapi kalau kita nggak di apa, mau dijinjing, mau digendong. Kalau digendong tinggal keluarin ini. Cuman kalau pengen dijinjing, ininya dimasukin biar rapi. Nah, seperti ini, tinggal pasang aja. Nah, tinggal pasang aja. Oke, Mas Surahim, udah jelas ya, ini jadi bisa. Kita tinggal masukin aja lagi, kalau mau di dinding, kita masukin yang ranselnya. Kalau kita mau ransel, keluarin, jadi nggak ribet. Nggak ribet, kita tinggal masukin aja. Nah, seperti ini, nggak lama ya, aman. Nah, tinggal masukin aja gini. Oke, alhamdulillah ya, ini untuk tempat ID card-nya udah. Ini yang panjang 85 cm ya, ini pesanan Mas Surahim nih. Beliau sesuai permintaan beliau pengen di review di YouTube katanya, biar teman-temannya pada tahu jelas. Ini Mas Surahim, Maluku Utara ya. Nah, untuk transaksi nanti ada ya kita ini. Ini transaksi langsung Mas Surahim. Jadi untuk tas selain bisa transaksi langsung, boleh juga
bisa pakai lewat Tokopedia ataupun Lazada ya. Ada toko kita Nugraha NJ Sport di Tokopedia sama Surya Nugraha Shop di Lazada ya. Nanti ada di deskripsi. Oke, ini yang pesanan Mas Surahim ya, warna hijau. Variannya cuma dua. Yang hitam. Untuk spesifikasi sama. Ini dobel, ini yang bisa disembunyikan ya. Untuk harga sendiri ini dibanderol 260.000 ya, belum ongkir. Kalau ini ongkirnya masih masuk 1 kg ya. Nah, untuk yang ini yang panjang 110 cm ya. Sama untuk speknya bisa disembunyikan, tali ransel, sama juga ada tempat pompa, daleman sama. Untuk ini harganya 270 ya. Udah turun sebetulnya. Ini 275 kemarin. Oke, sobat biller. Bagi yang minat, ini sangat terbatas ya. Jadi kita nggak selalu ada. Jadi misalkan udah habis, nunggu beberapa minggu baru atau bulan baru ada gitu. Ini mumpung masih ready, tinggal order aja. Oke, tinggal untuk cara transaksi bisa dapatkan juga di Tokopedia ataupun Lazada. Kalau ini untuk Mas Surahim Maluku Utara ya, alhamdulillah beliau juga tahu toko saya di Lazada, cuman pengen transaksi langsung. Terima kasih Mas Surahim Maluku Utara ya atas kepercayaannya ke NJS. Jadi selain senapan juga, kalau senapan kita nggak ada di Tokopedia ataupun Lazada, tapi kita bisa COD untuk senapan ya. Ini untuk kita ada ready satu yang alogo taktikal, alhamdulillah udah sama Mas Yoga Palembang sama Mas Rizwan Sulawesi Tenggara ya. Oke, sobat biller, untuk spesifikasi udah semuanya. Untuk cara transaksi juga tinggal di deskripsi. Bisa kalau senapan bisa COD, transaksi langsung. Kalau ini transaksi langsung sama via toko kita di Tokopedia, ada linknya nanti, sama Lazada ya. Oke, sobat biller, alhamdulillah ini udah beres semua. Kita mau lanjut ke proses ya. Kita mau lanjut ke proses. Oke, sip. Sampai video berikutnya kita akan masuk ke proses. Oke, udah dulu ya. Lanjut kita ke proses packing ya. Soalnya Mas Surahim atau mungkin sahabat-sahabat bediler atau sahabat-sahabat Nugraha Jaya Sport lainnya mungkin pengen tahu juga ya. Untuk tas kita nggak kirim seperti ini ya, kita dilipat bulat ya, soalnya untuk menghindari biaya kena volume di jasa pengiriman. Jadi kalau kita kirim seperti ini, ongkosnya bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat gitu. Kalau yang dekat enak ya, kalau yang jauh kan kasihan, tapi aman. Seperti ini ya, seperti ini, digulung seperti ini, cuman harus hati-hati, jangan terlalu neken, terlalu ngepres. Yang penting kita bisa ini aja lah. Nah, seperti ini digulung seperti ini, kita pakai tali. Nah, seperti ini. Itu jangan terlalu ngepres, walaupun misalkan nanti agak-agak jadi tipis nggak apa-apa, nanti juga ini balik lagi sendiri. Atau biar cepat dijemur aja sambil jemur matahari bisa. Nah, seperti ini. Kalau yang ini karena batasan 1 kg tarif ongkirnya di setiap jasa pengiriman tuh rata-rata untuk 1 kg tuh 1.300 gram ya. Kalau ini 1.400 lebih. Jadi masuk 2 kilo tarifnya. Kalau ini masih 1 kilo. Nah, biar nggak kena volume, makanya nah biar lebih enak kita lapisi plastik wrapping ya. Biar lebih aman. Seperti ini prosesnya, proses packingnya ya. Untuk pengantaran, karena ini hari Jumat tanggal berapa sekarang? Tanggal 9 kalau nggak salah. Hari Jumat. Tanggal 9. Jumat 9. Jadi hari Jumat tanggal 9 Juni ya. Jadi waktunya mepet nih mau Jumatan. Jadi untuk proses pengantarannya nanti ya, habis Jumatan kita lanjut ke kantor cabang JNE. Soalnya Mas Surahimnya pengen ke JNE ya. Oke, seperti ini.
Nah, udah gini kita pakai plastik lagi. Nah, seperti ini ya. Seperti ini biar di double. Kalau tas-tas biasa sih nggak usah double kresek, cuman ini kan karena kayaknya nggak terlalu kepres. Sayang, lagi jauh seperti ini. Kalau ke Maluku Utara lumayan jauh, ongkir juga lumayan. Via JNE, ongkirnya lumayan. Jadi di kita selain transaksi langsung, bisa juga ada link Tokopedia, Nugraha Jasa atau NJ Sport, sama Surya Nugraha Shop ya di Lazada. Nanti di deskripsi ada. Oke, kita lanjut. Seperti ini. Simpel ya, seperti ini. Jadi kita yang ke channel YouTube kita upload itu hanya produk unggulan aja ya. Hanya produk-produk unggulan kita aja untuk kita, karena ini bukan tas biasa, tas napan biasa kita upload ya. Dan ini emang sesuai permintaan Mas Surahim Maluku Utara. Beres ya, tinggal nanti kita udah Jumatan, habis Jumatan kita antar ke JNE ya. Oke, sip. Oke, udah kasih alamat, kita tinggal ciao ya. Kita pergi ke kantor JNE, kita antar. Oke. Oke, kita udah datang ya di JNE nih, Cipuda Jatinangor ya, Kecamatan Jatinangor nih. Kita udah nyampe. Oke, Mas Surahim selesai ya, kita tinggal lurus.